Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap kaum muslimin muslimat di negara Indonesia yang tercinta, sebelumnya perkenankan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Idul Fitri merupakan momentum untuk menciptakan suasana yang damai, suasana yang kondusif. Walaupun tahun-tahun ini merupakan tahun-tahun politik, tetapi mari kita ciptakan kondusivitas kita, kondusivitas lingkungan kita masing-masing. Kita ciptakan lingkungan yang damai, lingkungan yang saling mencintai, lingkungan yang saling menyayangi, lingkungan yang guyub dan rukun, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin jaya dan semakin maju. Idul Fitri merupakan momentum yang sangat baik bagi kita untuk saling memaafkan, untuk saling menebar kedamaian, untuk saling asah, asih, dan asuh. Jangan sampai kita menyebarkan berita hoax, berita palsu, ujaran kebencian, ujaran yang berbau sara sehingga menciptakan keretakan dan perpecahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nabi Muhammad SAW memberikan perintah kepada umatnya untuk senantiasa bersatu, untuk senantiasa maju, untuk senantiasa menciptakan keadaan yang kondusif dengan tercapainya harapannya supaya kedepannya Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terakhir, kami sebagai sekretaris Samawi Solidaritas Ulama Muda Jokowi Provinsi Jawa Tengah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin, wa antum kulla amin bi khairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.